Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini ada tugas dari salah satu subscriber kita. Beliau ingin dicarikan pickup Espace tahun 97, teman-teman. Sebenarnya nggak bicara tahun ya, tapi dananya itu maksimal hanya 30 juta, teman-teman. Kalau tidak cherry pickup, ya Espace itu. Nah, tapi kalau cherry, dapatnya itu pasti tahun 90-91, ketuaan, teman-teman. Kalau Espace pickup dengan dana 30 juta, itu bisa dapat tahun 96-97 dan 98. Dan ini kebetulan saya ada unit ya, informasi unit Espace pickup tahun 97 itu harganya net 30 juta. Sebenarnya Espace pickup itu ada yang harganya 26 juta, 27 juta, tapi kondisinya kalau pada umumnya ya, kalau belum diperbaiki, itu banyak PR di bagian bodi sama cat, terutama sasis. Nah, kebanyakan Espace tahun 96-97 itu PR-nya itu, teman-teman. Nah, tapi ini pemiliknya mengklaim bahwa unit miliknya itu bakalannya bagus. Dia dulu dapat bakalannya itu alami total, teman-teman. Tidak ada sepet sama sekali. Tapi hari ini sudah dicat ulang karena ya saking kusamnya cat itu dipandang nggak enak, teman-teman, katanya. Jadi ini intinya kondisinya untuk masalah cat itu sudah sepet total, cat ulang ya. Dan untuk sasisnya ini ada sedikit las-lasannya di bagian tengah di dekat aki, itu adalah lasannya, tapi sudah dilas dan sudah di anti karat semua untuk sasisnya, namanya blingkut. Nah, makanya harganya tidak bisa bergerak, teman-teman. Sementara ini ya, masih saya telepon, di telepon tadi nggak bisa bergerak, tetap net 30 juta pajak hidup, cuman kirnya itu telat tahun 2019 kalau nggak salah. Nah, seperti apa nanti kondisinya, teman-teman, kita cek langsung aja di lokasi untuk lebih akuratnya, dan nanti bagaimana kondisinya kita sampaikan ke saudara kita, subscriber kita ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di lokasi. Oke teman-teman, ini kita sudah nyampe lokasi, itu unitnya. Market di jalan. Kita masuk garasinya sini aja biar aman. Ya, api ya. Oh, ya. Ya tidak sih. Ini parkir gini ya, popo. Mundur. Oke, teman-teman. Ini kita sudah di lokasi, kita turun dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe ningali pickup. Tengah jeng, gih. Lu nak tengah jeng rian pak gih? Rian mas? Oh, ini bak original ini, bak originalnya. Oh ini lah. Ini yang ini masih lempeng. Nah ini wajar ini. Ada desok-desok dikit bagian sini itu wajar. Ya karena ketatap muatan lah. Untuk lantainya ini dibiarkan alami ini. Lampu-lampu masih bagus, tidak ada yang pecah. Ini pecah. Lampu mundur, tapi wajar lah. Tidak masalah. Ban serep kok nggak ada ini ya? Coba nanti kita tanyakan lah. Bagian bawah ini masih bagus. Mounting baknya juga masih lempeng ya, masih orinya itu warna putih. Ini sasisnya harusnya warnanya putih juga nih ya. Cuman sama ownernya sudah bilang ke saya, ini memang di blingkut.
warna hitam ya. Jadi velgnya mas sudah velg racing ukuran 14 ini. 13. Ring 13 175 70. Kalau kondisi ban masih 80% lah. Ini masih alami. Masih alami. Nah ini kebanyakan memang gini teman-teman. Kocak ini engselnya ini. Ini perlu disetel. Masih kaleng. Bawahnya seperti ini. Sealer sini masih utuh, kalau sini sudah retak-retak ini. Ini efek pemakaian. Ini masih alami kusam seperti ini. Kalau tulangan ke apa? Dalam ini masih bagus. Waduh, masih bagus ya mas. Nah yo, ini masih bagus teman-teman. Nah seperti ini. Biasanya atau kebanyakan ini sudah banyak yang keropos tahun 96-97 itu. Kalau teman-teman ingat Espas yang hitam kemarin ya, yang pajak mati harganya hanya 20 juta itu sealernya ini masih sama, masih utuh sama seperti yang Espas kita kemarin ya. Ini masih alami ini. Kalau lantai bagian tengah masih alami, sealer bagian situ juga masih ada itu. Nah, Espas itu kebanyakan keroposnya di sini loh. Ini ada bekas dempulannya ini resin. Mungkin ini pernah keropos nah ini. Cuman sudah ditambal. Tapi untuk nat-natnya ini masih alami, masih bawaannya. Ini juga rusak. Ya wajar, tapi cuman ini sudah dibenahi. Masih alami. Nah ini karatan seperti ini loh. Ini plafon bawaannya ya perlu dirapikan lah. Kalau jok sudah diganti ini apa retrimnya, tapi tidak ada yang sobek. Untuk dashboardnya masih kentang, ini masih utuh nih. Wah, ini bel pintu. Wah, nggak bisa belnya di sini. Ya termasuk masih layak lah ini. Alami. Mati. Untuk ker masih model lama ya ini. Kita lihat kernya. Oh. Juni 2020 telat ya. Berarti Juni 2020 21 ini telat 2 kiran lah, telat 2 kir berarti 1 tahun 2 kali kir telatnya. Tapi kalau ini nanti dihidupkan sudah ganti itu yang elektrik elektronik ya, sudah ganti pakai kartu itu. Angel. Coba kita turun. Ini mas. Ini sasisnya seperti ini. Ini di pelingkut teman-teman, tapi kurang rapi.
lingkup. Ini ada air bekas dicuci nih. Kalau bagian atas ini deklepnya bersih, tidak ada rembesan. Tadi ada sedikit tetesan oli, teman-teman. Coba tak cek. Oh, dari deklep yang bawah. Itu packingnya, packnya atau sealnya yang minta ganti ini. Sebentar, nunggu kunci mobilnya diambilin mas yang panas ya. Ini lampu-lampu kalau espas itu kalau lama ya biasanya menguning gini. Cuman ini masih rapi. Tidak ada yang pecah ini. Lampu sen, lampu jalan. Lampu sen ini masih utuh, tidak ada yang pecah. Grillnya kecil gini. Damper-damper masih ya masih bagus lah, masih kencang. Atap belum. Atapnya masih tipis ini, cuman ada apa penyok-penyok dikit lah, tapi nggak masalah. Nomor rangka ini nggak kelihatan. Oh ini nomor rangkanya masih kelihatan. Ke rumah ini. Ada sedikit ngerek, suara ngerek itu ini. Bearingnya atau pulinya dinamo isi ini wajar ini bukan suara mesin. Jadi Espas 97 ya di bawah 2001 itu masih pakai platina, teman-teman. Ini delikonya ini masih pakai platina. 2001 ya itu sudah pakai CDI. Mesin saya rasa nggak ada masalah, teman-teman. Ya nanti adalah service ringan atau tune up seperti ini, membuka karburator ini, buka platina, busi itu wajib ganti, sama oli-oli, sama filter oli yang di bawah tadi wajib diganti. Yang terpenting itu radiator, entah bermasalah apa enggak, itu kalau bagi saya wajib diganti. Ini masih bagus, masih lempeng. Titik-titiknya ini juga masih ada. Oke, kita coba aja dulu ya, teman-teman. Kita coba test drive.
Yuk. Lewat aspal bagus ini. Ganteng ngiri ya. Wow. Ada bunyi sruk-sruk di bawah. Kalau tarikannya sih masih oke ya, cuman ini bagian berem, steeringnya ini remnya agak dalam. Kalau koplingnya masih enak. Ini coba nih, tembusnya ngendi tapi gitu, masih enak tembusnya yo? Mesti lah. Nah ini jalannya jelek teman-teman. Kita tes kaki-kakinya. Kalau suspensi sih masih kategori wajar teman-teman. Cuman ini PR-nya ya tadi. Itu ya steeringnya yang bawah sama banting kiri. Ini jalan aspal rusak, hampir menjadi tanah ini. Kayak ada gesekan ya di bagian bawah. Indikator aman semua, lampu sein kanan kiri nyala, dimnya yang mati. Lihat suratnya. Loh, 96 ini. Tahun 96, kabarnya 97. Tapi ya sama aja, 96-97 itu teman-teman. Bulan 12, platnya masih sampai 2024. Nopo lama AG Blitar dan sekarang masih AG Blitar. Pajaknya bulan 12. PKB-nya 550.100 tambah SWD KLJJ-nya, KLLJ-nya ini 143. Jadi totalnya Rp693.100. Ya murah teman-teman kalau espas tahun segini itu. Cuma 700 ribuan. Kirnya telat 2 kali ya berarti ya. Oke teman-teman, kita turun dulu, kita sampaikan bagaimana kondisinya ke pemesan. Alhamdulillah penawaran kita sudah dikasihkan. Ini deal di angka 30 juta dengan PR yang sudah saya sampaikan ke pemesan kita. Ini mobil langsung kita bawa pulang aja, langsung ke bengkel untuk pembenahan di kaki-kaki sama nanti penggaitan oli dan filter olinya. Kemudian lanjut, pokoknya treatment wajib lah. Jadi ini nanti pulang
Kalau nanti waktunya nutut, langsung ke bengkelnya Mas Agung. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya hingga akhir ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Diram Jidni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.